Total untuk kabel dan juga besi senilai berapa kok? 9.085.000. Itu hanya untuk kabel dan besi? Kabel sama besi aja. Totalnya 9.085. Dan alhamdulillah dibayarin ya kok. Oke, sudah di transfer. Enggak, maksudnya dia ada hamba loan yang sudah membayarkan ya. Oke. Ini buktinya, cuman kita nggak bisa kasih lihat. Berapa dia kasih kok? 9.100.000. 9.100.000 merinding. Ya. Merinding guys. Merinding asli. Ini kita dana berbagi rezeki aja, kita masih ada di angka sisa saldo 8.100.000 guys. Ini hamba Allah ini masya Allah. Ini 9.85.000 dibayar guys untuk masih lebih 15.000. Lebih 15.000 masya Allah. Terima kasih orang baik. Semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal, limpah barokah, diberikan kesehatan selalu, dan apa menjadi keinginan, harapan yang selalu kabulkan oleh jabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dibarokati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp guys, welcome back to Bambu Channel. Jadi hari ini tanggal 2 Juli 2024. Kali ini gue masih berada di kediaman Pak Ahmad yang berada di daerah Raja, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan sepanjang kali ini gue akan informasikan mengenai aktivitas terkini di hari pertama renovasi kediaman Pak Ahmad. So ada aktivitas apa dari para tukang di hari ini? Sebuat kalian yang baru banget dan video ini, please support dulu channel ini, jangan like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke guys, langsung aja, gak usah lama, enjoy. Oke, sambil like kita sambil melihat aktivitas dari sambil like tukang. Kurang lagi ya, namun kurang kene. Si Oci bedah rumah ini, bukan bedah rumah sih guys, bangun rumah di kediaman Pak Ahmad. Ini sedang dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari puing-puing dan juga dari semak-semak belukar. Wah ini sepertinya banyak ulernya sih guys ya, mudah-mudahan nggak ada uler guys. Ini totalnya ada 8 tukang teman-teman. 5 tukang dan 3 asisten tukang. 3 kenek guys. Dan untuk panjang dan lebarnya sendiri, ini lebarnya 5 meter, panjangnya 8 meter guys. Seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada bang bewok. Ini ya teman-teman ya, aktivitas para tukang. Jadi ini hari pertama aktivitas bangun rumah di kediaman Pak Ahmad di tanggal 2 Juli 2024 guys. Dan hari ini juga kita akan beli material. Nanti siapa yang menemani? Saya, abang. Sobri. Dengan abang siapa namanya bang? Bang Sobri. Bang Sobri nanti akan nemenin bang Bewok untuk ke material, membeli barang-barang yang dibutuhkan di hari ini teman-teman ya. Dan yang dibutuhkan apa aja nih bang? Yang dibutuhkan kita satu semen. Kedua itu besi.
Ketiga batu split, ya. Pasir, sama lem hebel itu MU, sama itu apa bata ringan, okay. Herbal. Oke, nanti kita besi-besi juga Bang Yudai. Iya, besi-besi mau sekalian sekarang. Oke, siap kalau begitu. Kalau bagian atas mah belakangan aja ya. Betul. Yang pentingnya aja dulu. Yang pentingnya aja dulu. Oke, ya. Siap. Thank you, Bang. Oh iya, jadi kita nanti langsung menuju lokasi material untuk melakukan pembelanjaan, guys. Oke, kita mendarat. Bisa satu DO atau? 16 kubik ya, 16 kubik, 1 DO lebih. Jadi kalau 1 DO itu kan 12,6. Jadi 16 kubik aja gitu ya. Kubik berapa senti? 10 senti. 10 senti. Ya. Sama besi 4-nya, besi 8 yang 4 meter. Besi 8. 4 meter 25 batang. 25 batang. Apa ya? Semen 30 sak Jakarta. Semen Jakarta yang 50 kilo. MU 10 sak. Oke. MU 10. Triplet. Yang 8 mili. 7 lembar. Sama kasonya, kaso 15 batang. Paku. Ember. Paku 10, 2 kilo. Paku 7, 2 kilo. Paku 5, 2 kilo. Ember. Ember yang gede 10. Pengkinya 3. Ya. Lagi Bang, 5. Terus apa tuh yang kurang apa? Kawat dendrat. Kawat dendrat 2 kilo. Pakai sprit enggak? Pakai sprit. Sprit satu kali. Apa bopangnya itu pakai triplet ini ya? Iya, pakai triplet itu. Terus benang Pak, pakai enggak? Iya, benang. Benang itu berapa? 5 gulung, Pak. 5. Benang itu. Spidolnya ada enggak? Tepang. Iya, spidolnya 5 kok. Spidolnya. Tepangnya 5. Spidolnya pakai yang kecil apa yang gede? Yang kecil aja. Kecil aja ya? Ini yang ini. Lagi dong, ini yang gede. Oh gede, kecil aja Pak. Kecil aja. Meteran ada ya? Ya, meteran. Ada sih meteran ada. Beli aja 2 mal lah. Aku cadangan tukang yang lain mengukur. Ya, mengukur. Pelaron butuh ya kita ya? Apa? Pelaron buat kamar mandi ya? Pelaron. Ya sebelum dia bareng sama pondasi Pak. Ya. Tanam dulu. Iya, tanam dulu buat kamar mandi. Pelaron yang 4 in. Ya, 4 in 3 in aja ya. 3 in 4 in, Bang. Serah, Bang. Lebih lancar yang 4. Yang 4 ya. Yang 4 itu yang 4 in. Paling juga itu maknanya 2 batang paling ya. Buat kamar mandi. Ya, aku tebel lagi ya. Ya, kini-kini sama lem-lem. Ini itu kalau kamar mandi L-nya 3, T-nya 2. Juga sama lem yang kalem. Lem satu kalem. Kalau kecil beli aja. Apa? Kalau yang setengah ini buat keran-keran air itu beli. Itu mantar aja kali? Mantar aja. Tukang itu ya. Udah.
Udah aja, itu dulu berarti kan. Kalau kurang balik lagi. Iya, kalau kurang balik lagi. Iya, itu aja. Total berapa bos? Saya total dulu ya. Ini 16 kubik hebel, 10 cm sama 25 batang besi jadi 8 mili 4 meter, 2 engkel pasir, 30 sak semen Jakarta, 10 sak semen MU buat pasang hebel ya, 7 lembar tripek 8 mili, 15 batang kaso, 6 kilo paku, 7, 5, 10 campur, sama 10 biji ember, sama 5 biji pengki. Ini 2 kilo kawat, 1 kijang sprit, benangnya 5, spidolnya 5, 2 biji meteran 5 meter, sama ini 2 batang pipa 4 in, sama keninya 3, T-nya 2, sama lemnya 1 kaleng. Oke. Okay. Okay. Untuk yang hebel totalnya berapa hebelnya aja? Kalau yang hebelnya itu 6.960. 6.960.000 untuk okay. Yang besinya? Kalau besi 2.125. Besinya ya? Iya. Okay, siap. Karena ini ada yang support nih. Oke, okay, ini dua support ya. Oke, okay, siap. Hebel sama besinya. Okay. Besinya. Okay. Guys, jadi total untuk hebel dan juga besi senilai berapa kok? 9.085.000. Itu hanya untuk hebel dan besi. Hebel sama besi aja. Totalnya 9 juta 85. Dan alhamdulillah dibayarin ya, kok. Oke. Okay. Sudah transfer. Enggak, maksudnya dia ada hamba loan yang sudah membayarkan ya. Okay. Ini buktinya, cuman kita enggak bisa kasih lihat. Berapa dia kasih, kok? 9 juta 100.000. 9 juta 100.000 merinding. Merinding, guys. Merinding asli. Ini kita dana berbagi rezeki aja, kita masih ada di angka sisa saldo 8 juta 100 guys. Ini hamba Allah ini masalah. Ini 9 juta 85.000 dibayar guys untuk masih lebih 15.000. Lebih 15.000 masalah. Terima kasih orang baik. Semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal, limpah barokah, diberikan kesehatan selalu dan apa menjadi keinginan harapan yang selalu kabulkan oleh jabah. Amin ya rabbal alamin, barokatil al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Ya. Ini tadi kita sudah beli material. Iya, betul. Dana saat ini 8 juta 100 Bang Dan ya. 8 juta 100 karena dana untuk Pak Ahmad tidak kami masukkan di dana berbagi pembangunan. Iya. Tapi kami simpen. Iya. Kami simpen Bang Bewok pegang senilai 6 juta 500. Iya. 1 juta dipegang Bapak ya. Ini dari Bang John. Iya. Jadi Bang John kemarin ngasih berapa, Pak? 7.500. Terima kasih Bang John sudah berbagi. Dan untuk dananya memang tetap kami insya Allah akan gunakan buat usaha Bapak nanti. Yeah. Tapi bila mana nanti kalau misalnya kami tersendat dana, yeah. Bapak sudah mengikhlaskan Pak ya? Ikhlas. Tanpa unsur paksaan. Yeah. Yang mana Bapak juga akan ikhlas dana yang diberikan Bang John untuk pembangunan. Betul. Betul ya. Tapi ini kami kesepakatan bersama para tim kreator dengan Bang Dan, Bang Breo, lalu juga Kak Eca semalam, tim kreator santuy. Untuk dana tersebut kami pegang, kami jaga sesuai dengan amanah yang diinginkan Bang John yaitu untuk usaha. Siap. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Sehingga dana tersebut bisa diperuntukkan untuk usaha nanti Bapak. Oke. Okay. Dan bila mana nanti ya Pak ternyata dananya nggak ada berarti Bapak sudah bisa dipergunakan Pak ya. Ini berarti pegang. Bang Wiwo, ini pembangunan murni dari donasi para donatur kreator santuy Bang Wiwo ya. Betul. Jadi teman-teman kita tegaskan sekali lagi pembangunan bedah rumah ini atau buat rumah baru ini itu murni dari donatur-donatur CS guys ya. Tidak ada menyangkut pautkan nama-nama yang lain dari Bang John sendiri untuk usaha. Untuk usaha dari Bang John. Usaha dari Bang John ya. Tapi nanti seperti yang kalian dengar dari Bang Wiwo tadi kalau urgent kita mohon izin pakai. Nah gitu teman-teman, tapi mudah-mudahan ada lebih gitu. Amin, amin. Gitu teman-teman ya. Dan Pak, dana saat ini berarti totalnya setelah dikurangi air, hari udah datang belum? Jam 9 infonya? Belum datang? Belum datang. Ya, sisanya itu 8.100.000 Pak.
8.100.000. Dan tadi saya belanja material. Bapak tahu ada berapa, Pak? 14 juta lebih. Sedangkan uang kita hanya 8 juta, Pak. Iya. Kurangnya berapa tuh, Pak? 6 juta sekian. Tapi masya Allah, Pak, malaikat datang untuk melunaskan. Amin. Amin. Ada malaikat Allah yang ngasih 9.100.000 khusus hebel Bapak. Amin. Melebihi nilai tunai yang ada saat ini, Pak. Alhamdulillah. Dari hamba Allah. Amin, Pak. Malaikat Allah, Pak. Saya juga bingung mau bayar pakai apa, uangnya kurang. Ya. Tapi masya Allah, pertolongan Allah ada bagi orang yang menjaga masjid. Ya. Ini asbab kebaikan Bapak yang menjaga masjid. Rumah Allah memakmurkan masjid sehingga Allah menjaga Bapak. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita Bapak ikhlas, kita ikhlas tuh ada aja pertolongan yang tanpa diduga-duga, Pak, ya kan? Saya udah nggak bingung, Bang Dan, uang dari mana? Bang Dan tahu kan nilainya hari ini berapa? Tahu, 8.100.000. Tapi 14 juta, Pak. Yeah. Saya bingung, kurang 6 juta lagi dari mana? Dan ternyata malaikat Allah datang, pertolongan Allah datang. 9.100.000 langsung detik itu dibayarkan. Yeah. Lunas, Pak. Sehingga masih ada dana sekitar 2 juta sekian lagi, Bang Dan, kurang lebih. Jadi plus jadi, Bang, ya. Tadinya masih, minus jadi plus, Bang. Tadinya minus jadi plus, masih 2 juta, masya Allah. Ya. Doakan, Pak, ini, untuk hamba Allah. Amin. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu untuk hamba Allah yang telah berbagi. Terima kasih yang sudah mengasihkan saya donasi tersebut. Ya, semoga dikasih kelancaran rezekinya, disehatkan badannya, amin, dan selalu dikasih kelapangan. Amin. Jadi saat ini kita nunggu material, Pak. Material belum ada, kita babat-babat dulu. Sama ini, Pak, gali pondasinya, Pak, ya. Nah, nanti kalau misalkan material besi udah datang, baru sebagian ada yang tingkat besi, Pak, ada yang ngasih besi, Pak, ya. Nah, itu aja sih, Pak. Ini targetnya, insya Allah, karena kan 5 tukang perkenaan rencana, Pak. Gimana, Pak, kira-kira targetnya 10 hari, kira-kira kelar nggak, Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah kelar, Pak, ya, dengan orang sebanyak itu, Pak, ya. Itu kan memaksa, Pak. Ya kan, bukan memaksa. Tapi pas sendiri, Pak, kita kembali ke aman, Pak. Kalaupun terjadi sesuatu saat tiba-tiba nggak cukup harinya, kita nggak juga marah, Pak. Ya namanya kan luar kendala, Pak, ya. Karena memang saya juga 15 tahun di bangunan, target 10 hari kadang-kadang meleset 1 hari, 2 hari. Nah, itu kita maklumi. Cuman kalau bisa sih, sesuai target 10 hari itu alhamdulillah, Pak. Insya Allah kita juga berusaha semaksimal mungkin. Mantap, mantap itu, Pak. Jadi sebelumnya kami itu Kertas Santuy terima kasih sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya untuk Bapak-Bapak yang udah membantu Pak Ahmad, Pak, ya. Dimana kita sendiri masalah gaji tukang pun kita minta tolong juga, Pak, dari harga 200 turun 130 tukang itu udah alhamdulillah buat kita, Pak, ya. Semoga berkah semua untuk Bapak-Bapak yang ada di sini, Pak, ya. Amin, amin. Lalu untuk bangunan sendiri seperti apa? Mungkin dikasih tahu tukangnya kamarnya di mana, madapnya kamar. Tadi udah kita jelaskan, ini ada gambarnya, Pak. Ya, boleh dilihatkan nih, siapa? Desain Abang. Kami dua sama Pak Dulo kemarin. Okay, sama Pak Dulo yang ngasih misi ini. Mm-hmm. Jadi ini kamar 3 meter 3 meter. Nah, ini kamar. Dua kamar ini kan panjang 8 meter, kita buat 8 meter setengah, karena kemarin Pak Dulo nyuruh nambah ini kan. Nah, jadi awalnya sih mau dibuat 2 meter ini, jadi kan dibuat 2 setengah, artinya kita harus tambah setengah meter lagi, jadi 8 setengah. Jadi lebar 5 meter, panjang 8 setengah. Di sini kamar mandi. Ini ada pintu dapurnya ini, Bang. Nah, dapurnya ini. Ini ada pakai gang, ini pintu belakang. Dapurnya ada kitchen setnya, ya? Ada ini meja kompor ini kan, oh, MK. Ada. Nah, kita nggak pakai apa namanya, Bang? Ruang tamu. Ruang tamunya langsung di sini aja 2 meter. Kalau yang di sini, mohon maaf, Pak, ini pure dinding, ya? Iya, dinding. Nggak ada. Rata aja. Nah, jendela berarti ada berapa, Bang? Jendela di sini 1-2 aja, nih, Bang. Dua, Bang, ya? Depan 2. Depan 2. Nah, untuk di sini kamarnya 1-1. Iya, untuk kamar 1-1, ya. Ventilasi dapur. Nggak ada jendela. Langsung pintu aja. Langsung pintu aja sama apa namanya, lubang angin. Nah. Untuk pintunya sendiri pintu kobe atau pintu biasa? Pintu biasa aja, Bang. Pintu biasa aja. Pintu ya, biasa. Kalau kamar mandi tetap pintu fiber. Tetap pintu fiber supaya kentahan lama kan. Ini pakai genteng apa asbes? Asbes aja, Bang, seperti biasa asbes. Nanti pakai yang bening, ya. Iya, insyaallah keramik semua, insyaallah keramik semua. Oke, okay. Untuk kamar mandi berarti keramik juga dindingnya. Insya Allah, Bang, ya. Insya Allah kita tengok ada rezeki kita keramik. Dan kita kasih teras, tetap teras 1 meter sini. 1 meter nanti teras. Okay.
Siap. Mana, Pak? Nah, teras ini. Ini teras, ya. Lebarnya 5 meter, Pak, ya? Iya, 5. Ini udah dari kayu ini 5 meter nih. Sana ke sana 5 meter. Iya. Untuk panjangnya? Panjangnya ke sana. Mana, Pak? Belum ya? 8 meternya? Iya. Oh, meter. Itu 8 meternya di sana. Oke, yang ada bapaknya tuh. Ya. Oke, siap. So, persiapan pemasangan airnya sudah datang. Alhamdulillah, hari ini air akan mengalir di rumah baru Pak Ahmad. Oke, teman-teman, ini proses pembuatan pondasi. Jadi ini adalah hari pertama. Alhamdulillah, untuk pemerataan dari ranting-ranting ilalang sudah rata dan ini sudah memasuki proses pondasi. Yang mana ini adalah tanah dari Ramadawi, dari haknya ya teman-temannya. Kita berbagi bukan ingin diberi, kita membangun bukan ingin dipuji, karena hati kita bisa begini karena jiwa sosial kami di sini. Kreator santuy tempatnya. Guys, harganya berapa kemarin? 900 yang ini nah, total sama pekerjaannya? 25. 2 juta? 500. Oh, oke, mantap. Jadi hari ini ya? Ya, siap. Berapa? 15 menit lagi jadi? Masya Allah, jangan gitu dong. Bukannya jin kita, jin selabin. Jadi, nanti sore kali ya? Insya Allah, sore. Oke, air mengalir insya Allah sore ya? Insya Allah, sore. Amin, matur nuwun. Thank you, Pak. Ya. Buat teman-teman, kami mengajak kepada teman-teman untuk berbagi rezekinya guna untuk konsumsi para tukang guys, karena ini agak susah karena nggak ada dispenser guys. Kalau misalnya dispenser nih ngopinya lebih enak ya, perlu pakai termos lagi. Mudah-mudahan ada hamba Allah yang berbagi rezeki untuk memberikan dispenser biar lebih efektif lagi. Amin amin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog gua kali ini. Terima kasih banyak untuk hamba Allah yang sudah berbagi rezekinya terkait dengan pembangunan kediaman Pak Ahmad hingga akhirnya terlaksana di hari ini, yaitu pembangunan awal renovasi kediaman Pak Ahmad. Terima kasih buat orang-orang baik yang sudah berbagi rezekinya. Semoga kebaikan dari para donatur dan juga hamba-hamba Allah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal, limpah barokah, serta apa yang menjadi keinginan harapan yang selalu kabulkan oleh Jabar. Amin ya rabbal alamin. Bibarokatil fatihah. Alhamdulillah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video ini. Gua akhiri, gua Bang Beok pamit, gua enggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elo? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita manis dan cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Atas tembok, siapa dia yang tampak hello? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan aku dan raja.